Welcome back again to my channel. Yeay. Kembali lagi bersama aku, Andini. Cerita dulu ya. Ini aku pertama kali bikin video di rumahku. Ada suami sama anak aku doang. Dan kebetulan anak aku lagi tidur. Lumayan lama tidurnya, jadi bisa take video ini. Semoga kedepannya bisa lebih rutin lagi take videonya, walaupun gak ada yang ngehandle bayi aku, paling sambil curi-curi bayi aku lagi tidur, atau bayi aku bisa kemungkinan in frame untuk selanjutnya di dalam video ini. Nah, kali ini ada yang bisa tebak aku mau bikin video apa? Seperti yang kalian ketahui, aku emang suka banget ya sama Dessert Box Bittersweet by Najla. Jadi aku akan review varian barunya Bittersweet by Najla. Kebetulan kemarin aku abis ke Jakarta karena tempat tinggal aku dari Jakarta lumayan jauh ya. Jadi butuh effort besar dan kayak kesenangan tersendiri aja gitu bisa dapet menu baru Bittersweet by Najla, udah jauh-jauh, harganya masih promo, dan wow gitu, kayak perjuangan aku gak sia-sia. Soalnya udah-udah setiap launching produk baru dengan harga diskon tuh selalu habis gitu loh. Aku kesana waktu rumahnya masih deket Jakarta ya. Nah, langsung aja yuk kita coba. Ini dia varian barunya Bittersweet by Najla Sugar Baby. Sugar Berry Bittersweet by Najla. Kita coba. Ngomong-ngomong Sugar Baby, ternyata bebe aku bangun guys. Tadi barusan di awal video aku bilang bebe aku lagi tidur atau dia in frame video atau dia sambil ngeliatin. Sekarang dia lagi ngeliatin aku nih. Ini bayi lagi ngeliat ibunya take video nih. Langsung aja guys, kita buka sugar berry-nya. Si sugar berry rasanya. Itu gambarnya tuh dolar ya logonya. Wis. Nah, ini Bittersweet by Najla nih kalau launching varian baru tuh kayak nggak main-main, dipikirin banget gitu konsepnya, guys. Jadi bikin kita selalu penasaran gitu. Apa sih spesialnya varian barunya Bittersweet by Najla gitu. Wow. Warna pinky-pinky gitu. Wow. Ini aku taruh kulkas ya. Jadi lumayan agak keras gitu. Tapi udah aku keluarin. Kita cobain rasanya kayak gimana. Mari kita coba. Kita coba sendok-sendok lapisan ini masih agak keras ya guys, jadi oh tuh kita lihat teksturnya seperti ini guys, kelihatan nggak guys? Jadi kita coba teksturnya satu persatu dulu ya. Yang bawah asyum. Berinya tuh yang pink-pink ini yang berinya ya guys. Lapisan pertama cake-nya, lapisan kedua yang cream berry, lapisan keempat ada selainya, selai berry, yang kedua atas ada cake-nya lagi. Terus yang ini sebelum selai berry, sebelum cream berry ada krimnya lagi. Jadi kalau menurut aku ya, krim yang kedua ini tuh kayak menetralisir supaya nggak terlalu asam gitu. Soalnya ini kan krim berry-nya di sini sama selai berry-nya di sini tuh kayak
seger asem gitu. Rasanya sih kalau menurut aku so far kalau misalnya di hub semua ini kita langsung coba satu ginian ya, kita langsung coba di mulut. Rasanya mewah banget ya di mulut, kayak rasa seger berinya gitu dicampur sama cake-nya ini. Seger-seger asam gitu. Kalian harus coba nih, apalagi kalian yang suka yang seger-seger, cake-cake seger-seger gitu, yang berry-berry ini tuh recommended buat kalian. Tapi kalau kita makan krimnya sendiri tanpa cake-nya, menurut aku rasanya kurang, karena kenapa? Kayak di mulut tuh kayak lengket gitu. Kalau misalnya kita makan krimnya doang ya, jadi better kita makan langsung sama cake di bawahnya nih. Jadi semua layernya kita makan supaya rasa mewahnya itu muncul. Seger. Seger banget sih. Kalian harus coba varian yang sugar berry ini, karena emang siang-siang gini enaknya makan yang seger-seger, seger-seger, dingin, beh, mantep. Cobalah varian sugar berry ini. Guys, review varian baru Bittersweet by Najla. Karena aku emang suka banget dessert box Bittersweet by Najla. Mungkin kalau ada varian selanjutnya bakal aku coba lagi dan bakal aku kasih tahu ke kalian rasanya gimana. So, ada beberapa dessert box yang belum aku review. Tunggu video setelah ini tayang, ada beberapa lagi. Buat kalian yang emang penasaran gitu ya, bingung nih varian dessert box apa yang bakal aku pilih pertama kali, itu bisa banget kalian lihat reviewnya. Aku ada video khusus playlist Bittersweet by Najla, kalian bisa lihat di situ semua varian Bittersweet by Najla dari awal Bittersweet by Najla berdiri sampai sekarang, dari yang awalnya ada menunya sampai sekarang nggak ada menunya juga ada, lengkap komplit plate plate plate, karena aku sesuka itu sama Bittersweet by Najla. Terima kasih sudah menonton sampai sesi ini. Jangan lupa like-nya, komen di bawah, komen apa aja yang kalian mau tanya ke aku. Insya Allah aku jawabin satu persatu sebisa aku, karena dukungan kalian, komen kalian sangat berarti buat aku, buat perkembangan channel ini. Dan pastinya jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.